Jangan lupa dulur-dulur kita dari Palembang, jangan lupa datang ke Rebang Tinggi, Kecamatan Majik, Kabupaten Wai Kanan bersama Bung Ahai atau Rian Fernando Ahai. Jangan lupa subscribe ya, Rian Fernando Ahai. Dari Lubuk Linggau, Palembang, dan sekitaran Semendo, Morai Nem Lahat, Ari dari Lahat. Jangan lupa datang, Franky Azari dari Empat Lawang, teman-teman kita Ade Kurniawan dari Musirawas, kemudian Tony Suprianto dari Muratana, Deden Putra Andika dari Lubuk Linggau, Tia, Rika, dan teman-teman Marsal Todoan, Silitonga dari Lubuk Linggau, teman-teman kita FKMTC dari Palembang, jangan lupa datang ke sini ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu teman-teman kita ya. Nis. Iya. Yang sudah nalam bagi sahabat Ahai yang lagi penat-penat bisa mandi-mandi. Cuci muka di sini. Dijamin ganteng. Langsung ganteng. Hari ini bukan hari libur, jadi agak sepi ya. Mulai menyeberang. Dinda-dinda kita mulai menyeberang. Ini pada waktu itu ada jembatan, bukan karena air banjir, jadi jembatan hanyut ya. Menyeberangi. Kaki kiri. Hati-hati. Nah, pakai bimbing manis. Alangkah mesra kamu berdua, oh ya, di bimbing-bimbingan. Di, ambil tasnya Di. Kayak apa kan? Nengat juga lah. Ini biasa deh umpu Amin. Amin ini biasa. Kalau yang biasa deh umpu biasa memang menyebur dia. Petualang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama Bung Ahai. Hari ini kita jalan-jalan di kampung Betong di Kecamatan Kaji Kabupaten Wai Kanan. Jalan-jalan di Curug. Bisa lihat Curug. Begitu indah. Mantap. Jangan lupa bagi yang lagi penat disibukkan oleh dunia kerja, jadi kita bisa jalan-jalan di Rebang Tinggi dengan dunia Curug. Beberapa Curug di kampung Rebang Tinggi, salah satunya yang terindah di atas dusun Bertidan. Bisa nanti kita lihat, bisa mandi, bisa menikmati dinginnya, embunnya, langsung ya, sama teman-teman kita tanya-tanya dulu kesan dan kesannya setelah datang di Curug. Kita tanya-tanya dulu dengan abang gantengnya. Dari mana bang? Dari Banjit bang. Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Wai Kanan. Oh iya, siap. Hari ini datang ke Curug di Rebang Tinggi, bagaimana rasanya bang? Oh, rasanya senang sekali, pokoknya mantap. Mantap. Bagi kawan-kawan yang enak kan juga bisa. Berapa kali? Datang mobil? Ya udah, 3 kali. 3 kali, masih lagi 3 kali. Pokoknya mantap. Mantap. Harus cobain. Kita tanya dulu, abang gantung ya bang? Yang agak-agak kontong. Kita tanya dulu abangnya. Oh ini aja. Dia lagi nyantai. Wah, lagi mengabadikan. Bang, dari mana bang?
Dari mana, Bang? Dari Banji. Dusun Rantau Tumyang. Rantau Tumyang. Bagi anak-anak Rantau Tumyang, jangan lupa harus datang ya. Bang, tanya dulu. Berapa kali datang sini? Baru satu kali. Gimana rasanya perasaan datang ke Curug? Mantap. Sama Abang Gondro. Oh. Dari mana, Bang? Dari Lampung. Lampung ke kanan. Lampung. Banjir punya. Anak-anak banjir, jangan lupa jangan sampai nggak datang ya. Gimana rasanya, Bang? Setelah datang? Masuk video dulu, Bang. Gimana rasanya? Alhamdulillah, senang mantap. Jangan lupa datang ya. Ini Abang dari jauh ini. Wah, ini Abang kita dari jauh. Kamu. Kita ambil ini backgroundnya yang bagus. Oke. Biar kelihatan curugnya. Dari mana, Bang? Dari Lampung. Bandar Lampung punya. Jangan sampai nggak datang ya. Ini dari Bandar Lampung. Jauh-jauh datang ke Curug Terbang Tinggi, Kecamatan Bajik, Kabupaten Waikanan. Ingin menikmati, mantap. Surganya curug. Jangan lupa mandi nanti, Pak. Oke. Kasih tahu. Iya. Jangan lupa subscribe. Oke, siap. Jangan lupa subscribe. Rian Fernando Ahai. Oke, siap. Rian Fernando Ahai. Oke. Coba nanti kita akan explore atau kegiatan-kegiatan sehari-hari di Terbang Tinggi, Kecamatan Bajik, Kabupaten Waikanan. Oke. Oke, mantap. Terima kasih, Bang. Oke. Masya Allah, keindahan alam di Kampung Terbang Tinggi, Kecamatan Bajik, Kabupaten Waikanan. Masya Allah. Begitu indah, ya Allah. Ini tempat orang mandi. Ini berhubung hari ini habis banjir, jadi airnya agak keruh ya. Namun masih tetap jernih, tidak seberapa keruh. Manis sekali keindahan alam. Begitu indah, masya Allah. Mantap. Air yang jatuh dari gunung langsung ini, dari perbukitan ataupun tebing, menyusuri akar-akar. Wow. Keindahan arsitektur alam langsung. Ini keindahan pencipta, sang pencipta. Begitu indah arsitektur alam yang terbentuk dengan sendirinya. Manis. Kita bisa lihat kelakuan-kelakuan petualang. Kalau kelakuan petualang ini ya, salah satu kelakuan petualang. Mie mentah. Coba dulu rasanya enak ini. Pakai mie mentah. Gak ada makanan lain. Yang enak kalau kesini, bawa gorengan. Kopi. Lagi menyeduh kopi.
bro, selamat. Kita lihat Bang Gudrung, apakah Bang Gudrung berhasil? Woi, terlalu dalam. Nampaknya Bang Gudrung deg-degan. Mantap. Jalan-jalan dulu. Lihat. Itu indahnya. Batu-batuan yang bagus, indah. Ikan lele. Lele. Kamu kata jemur dusun ikan keli. Cuman mainnya gila lele namanya. Lah buku bae. Nah, lah ditabu-tabu ribu lengano nih. Woi, dek digara marung nyoy. Masuk ke dalam sana masih nyegul. Ayo oke, ditanya kok batu tuh ge. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim, mari jampinya sini. Kaji sputong, kaji mutong. Nah ini jampi. Mantap. Mantap. Nah ini jampinya isi sebuah sangka dari tengah hutan. Tama bisa memengkak nanggung kenyang bukan. Buah makan. Enggak, oi. Mantap. Umi, oi. Makan pak.
buahnya langsung mandi. Hah? Apa? Langsungnya mandi lagi. Jalan pulang. Main nanjak-nanjak ini. Perjalanan pulang main nanjak-nanjak.